prihatin dengan kondisi ini. Yang kedua tadi juga, tapi tetap bersyukur karena alhamdulillah nggak ada korban jiwa atau yang kena celaka akibat robohnya atap rumah ini gitu. Yang ketiga alhamdulillah Pak RW, Pak RT semuanya sigap memberikan informasi ke kita, dan insya Allah kita gotong royong untuk bisa nyelesain ini. Insya Allah banyak dermawan yang bisa bantu, warga yang berkenan bantu, hitung-hitungan kasar sekitar 30 juta untuk ini. Mudah-mudahan kita patungan sedikit-sedikit bisa menyelesaikan. Yang penting sekarang Pak RW, Pak RT dan tukang udah harus jalan mulai kekerjaan ini. Itu mudah-mudahan sekali lagi waktunya rezekinya. Apa sih membuat abang terdorong masuk? Padahal belum jadi wali kota nih, tapi udah siap aja melayani warga. Kenapa? Ya yang pasti memang secara emosional, ya tadi saya juga dengan saya berniat mencalonkan diri dari wali kota, ya saya juga udah secara semuanya udah harus siap gitu ya. Artinya tidak menunggu waktunya datang, tapi dari sekarang saya udah harus siap. Untuk apalagi sekarang saya juga udah jadi calon, saya punya kewajiban gitu. Dan kebetulan juga selama ini sama Pak RW, Pak RT di sini ya saya sudah kenal, sudah deket. Jadi beliau juga gak sungkan-sungkan ngebel ke saya. Dan tadi mohon maaf saya juga nerima tamu Pak RW, jadi baru datang setelah tamu beres baru kita kesini gitu. Jadi ya sekali lagi ini kewajiban kita. Dan saya, bukan saya yang menyelesaikan ini semua, pasti akan banyak dermawan yang mengetahui kondisi ini, dan pasti sedikit-sedikit kita saling support, saling bantu, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua, jadi kebahagiaan buat keluarga yang dapat perhatian. Ini sudah masuk kategori RTLH? Ya sebetulnya sudah. Udah harus, tadi kan beliau juga sudah udah ngusulin. Cuman ya tahu, saya nggak tahu mekanisme seperti apa kok belum juga terrespon. Dari sisi penganggaran kan tahun-tahun ini aja kita mengalokasikan yang kita rencanakan kemarin di 2023 itu ada 250 miliar. Ada 2.000 rumah kali 25 juta, berarti kan ada 50 miliar alokasi kita buat RTH ya. Tapi memang tadi nggak semuanya harusnya kan dapat prioritas yang ini. Kalau udah ngusulinnya bahkan dari beliau jadi RT terus nggak jadi RT apa jadi RT lagi gitu, sehingga belum dapat. Tapi sempat disinggung juga Bang karena beda kelompok mungkin. Nah Bang gimana nih meresponnya? Ya itu kan yang saya sampaikan dari awal, bahwa ada situasi yang menurut saya pengelolaan pemerintahan ini sudah tidak merangkul semua masyarakat, membeda-bedakan. Pak RW gara-gara dukungannya beda, jadi pengaduan-pengaduannya kurang dapat respon kan. Jadi sementara kan yang jadi korban adalah masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Masa gara-gara nggak suka Pak RW partainya beda terus masyarakat yang terkorbankan gitu. Itu yang mungkin ya ini salah satu kasus di sini ya gitu. Tapi ya sekali lagi mungkin kita semua merasa bahwa pemerintah ini tidak hadir buat semua, makanya insya Allah saya hadir buat semua masyarakat, melayani semua masyarakat, merangkul semuanya. Perkara dukungan politik dan yang lain itu menjadi hak privasinya masyarakat. Mereka suka yang mana, mereka percaya dengan yang mana, itu haknya masyarakat. Kewajiban kita sebagai pemerintah merangkul semuanya, memperhatikan semuanya. Oke.